Halo gengs, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Guys, ini masih ada sedikit lagi si Uganda. SL berapa saya lupa ya. Ya gitu deh intinya. Kalau yang kemarin yang pertama, yang batch pertama memang buat espresso roast, milk base, tepatnya. Itu enak untuk dimainin di sana. Lalu yang kedua goyang karawang. Itu juga belum saya cobain, masih testing. Yang lagi saya brew adalah yang batch pertama. Nah, ini batch ketiga karena 300-nya diambil teman ala-ala dan 100-nya saya share ke teman ala-ala di Bandung. Gak usah pakai preheat. Kita akan main cantik ya. Oke, saya akan main durasinya. Bentar ya. Saya kan main durasi. Kalau kemarin kan, nah udah nih. Kalau kemarin tuh saya main di 15 menit 240 detik. Memang itu 240 derajat suhunya. Itu memang buat espresso roll. Lalu goyang karawang. Sekarang saya akan main yang lebih cantik. Saya akan main di 13 menit. Lalu suhu saya akan mulai dari 210. Kipas. Durasi yang saya pakai 13 settingan awal. Kurang apa nih? Kurang L. Sorry. Durasi yang saya pakai di 13, tapi saya cooling down di menit ke 1. Mau beres. Jadi total sebenarnya 12 menit. Suhu yang saya pakai
saya sering melakukan ini untuk mencari variabel yang buat filter brew, which is kayak gini hasilnya. Light roast. Rasanya kita tunggu, harusnya di light roast dia lebih playful ya, walaupun kalau saya brew yang apa, saya brew yang kemarin-kemarin yang batch 1 tepatnya, kecenderungannya lebih floral aja, fruity-nya masih belum keluar. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.